Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapli dan ini Niaga Awani. Hari ini kami teruskan perbincangan berkenaan belanjawan 2021 dan fokus adalah kos sara hidup. Pada pertengahan Oktober, Jabatan Perangkaan Malaysia umum kadar pengangguran pada Ogos kekal pada 4.7% dengan sekitar 741,600 penganggur. Ini tentunya beri kesan kepada perbelanjaan isi rumah yang terkesan susulan langkah yang diambil untuk kawal COVID-19. Dalam masa yang sama, menurut laporan UNFPA dan juga UNICEF minggu lepas, isi rumah kumpulan pendapatan rendah di bandar masih belum capai tahap sebelum pandemik walaupun ada sedikit peningkatan. Dalam masa yang sama, COVID-19 menurutnya telah menolak lebih banyak keluarga yang tinggal di flat kos rendah yang ditinjau ke dalam kemiskinan. Tambah laporan tersebut, kadar kemiskinan meningkat kepada 1 dalam 2 keluarga yang tinggal dalam kemiskinan tegar. 7 daripada 10 ketua isi rumah mendakwa mereka sukar untuk memenuhi perbelanjaan asas dan sekitar 37% tidak mampu untuk membeli makanan yang mencukupi, sementara 35% tidak dapat membayar bil tepat pada waktunya. Dalam pada itu, lebih kurang 1 daripada 2 keluarga yang pendapatannya di bawah RM4,000 sebulan tidak menerima bantuan sara hidup. Hanya 2% daripada mereka yang bekerja sendiri menerima geran khas PKS. Jadi mampukah belanjawan 2021 menjadi peluang untuk kerajaan bantu isi rumah yang terkesan ini? Dan bagaimana pula kesan PKPB baru ini kepada penduduk di Lembah Kelang dan juga Sabah? Kita bersama pemerhati ekonomi Dato' Dr. Madeline Burma. Doktor, pertama sekali, di serata dunia juga kesan COVID-19 kepada melebarkan jurang antara pendapatan rendah dan juga tinggi memang disebut termasuklah oleh pakar seperti Joseph Stiglitz sendiri yang dakwa pandemik ini akan meningkatkan jurang ini. Di sebalik angka-angka ini, sebagai pemerhati ekonomi, apakah pengalaman yang dilalui isi rumah yang terkesan ini? Okey, terima kasih Rizal. Awal pagi kita telah membincangkan perkara yang begitu menarik perhatian kita selalu, iaitu tentang kos sara hidup, kesan pandemik terhadap isi rumah. Okey, ingin saya jelaskan di kalangan ahli ekonomi, pandemik COVID-19 ini adalah kesannya terhadap ekonomi itu kedua lebih teruk selepas apa yang kita gelar The Great Depression of 1930. Bayangkan ya, kemelesetan ekonomi dunia 1930, so ini yang dikatakan oleh ramai ahli ekonomi kesan yang kedua teruknya. So bayangkan betapa kesannya terhadap bukan saja ekonomi di Malaysia tetapi di seluruh dunia seperti yang saudara sebutkan tadi. Saya amat tertarik dengan dua kajian. Satu yang dilakukan oleh UNICEF dan UNICEF dan UNFPA ni, sebab mereka ni memang seringkali tertumpu ke isi rumah di PPR di Kuala Lumpur dan sebagainya, dan selalu dijadikan sebagai benchmark untuk kajian mereka tentang kemiskinan bandar. Dan tumpuan mereka banyak kepada isi rumah B40 dan juga yang paling bawah sekali. Kadang-kadang kami gelar the bottom 2%, itu yang paling-paling miskin tegar. Okay? Jadi kalau disebut tadi, apakah isu-isu yang sering berlaku, iaitu yang sering kita dengar dalam cerita ini, ialah mereka tidak mampu, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan kalau ada pun yang masih bekerja, waktu bekerja mereka sudah dipendekkan. Dan juga dari segi pendapatan, ramai yang disebutkan tadi, angka yang disebutkan di sini. Jadi ada kajian yang satu lagi yang telah dilakukan, yang dikatakan Jabatan Statistik telah pun melakukan kajian pada antara yang paling awal sekali, selepas saja pandemik berlaku, kita lihat DOSM atau kita kata Jabatan Statistik telah melakukan kajian terhadap lebih 41,000 responden di seluruh Malaysia. Dan apa yang disebutkan oleh mereka ini, ialah ramai di kalangan mereka mengalami dikatakan penurunan dari segi perbelanjaan mereka. Mereka sudah tidak berbelanja seperti dulu. Satu lagi ialah mereka sudah tidak mampu berbelanja untuk makanan seperti yang mereka pernah belanja dulu. Sekarang dia tak mampu lagi. Dan DOSM ini juga memberi keutamaan bila ditanya kepada responden tadi. Apakah keutamaan mereka pada ketika itu? Iaitu pada bulan Mac, kalau tak silap saya, sekarang kita dah bulan 11, so mungkin ada perubahan sedikit. 90% mengatakan keutamaan mereka ialah kesihatan dan kelangsungan hidup. 90% of 41,000 responden. Ini tidak mengira B40 ke M40, iaitu 41,000 itu cut across penduduk Malaysia. Dan 4.6
6% saja pada ketika itu sangat risau tentang pekerjaan dan juga pendapatan. Jadi keutamaan kalau kita lihat ya, sebab ini yang umum. Tapi bila kita menumpu kepada kajian yang dilakukan oleh UNFPA dan juga UNICEF ini, memang isu makanan, pekerjaan, kemiskinan dan even bantut anak mereka ini boleh terencat dan juga bantut menjadi satu isu yang diberi keutamaan dalam kajian UNICEF. Itu dia, saya mula dulu. Dalam masa yang sama, antara bantuan yang diumumkan dalam prihatin adalah pengecualian bayaran sewa PPR, pengeluaran ILS Sari KWSP dan juga pelbagai lain termasuk moratorium, bantuan RM600 per keso. Bagaimanakah doktor melihat kesan bantuan yang diumumkan sebelum ini dalam prihatin dan juga penjana kepada isi rumah ini di tengah krisis COVID-19 dan adakah bantuan ini mungkin boleh diulangi dalam belanjawan 2021 dengan bentuk yang lebih baik pelaksanaannya? Contohnya. Okey. Maksud saya nak selama ini saya memang banyak menumpu perhatian pada kesan COVID dan juga bantuan prihatin. Memang ya kalau kita lihat di Malaysia, saya sering ulangi perkara ini iaitu kerajaan membelanjakan sekitar 305 bilion ya. Saya tak tahu angka bilion tu kosongnya di belakang tu saya dah tak tahu. Macam dulu orang sebut trilion. So sekarang bilion, 305 bilion telah diperuntukkan untuk menangani kesan COVID melalui skim prihatin, penjana dan bagai bentuk bantuan ataupun pakej-pakej stimulus yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi kajian, ada setengah negeri melakukan kajian, ada juga doktor melakukan kajian ataupun jabatan statistik melakukan kajian. Biar saya catatkan sini. Dalam kajian doktor itu, 96.8% daripada 41,000 yang ditemubual mengatakan mereka telah menerima bantuan ini. Dan 86% mengatakan mereka sangat berpuas hati dengan adanya bantuan yang diberikan. Kajian ini dilakukan pada awal, macam saya katakan, dalam sekitar bulan 3 kalau tak silap saya. Jadi ini betul-betul dalam keadaan kita, betul-betul PKP pada ketika itu. Jadi mana semua lockdown dan sebagainya. Jadi perlu saya nyatakan juga bahawa bantuan ini memang ya, memang banyak membantu rakyat. Malamnya ada yang mengatakan bahawa 6 bulan yang diberikan dan moratorium yang diberikan ini kalau boleh dikata mohon kerajaan lanjutkan lagi. Tetapi saya agak keberatan untuk meneruskan cash handout. Hanya kepada mereka yang betul-betul memerlukan seperti the vulnerable group, kumpulan-kumpulan yang mudah terancam seperti yang B40 ke bawah. OKU dan mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun SME yang betul-betul terjejas oleh ini. Tetapi bagi saya lebih suka melihat memberi insentif dalam bentuk maknanya pinjaman mudah. Maknanya bila kita kata pinjaman mudah ini maknanya jumlahnya mungkin tidak terlalu besar tetapi bayarannya mungkin dalam jangka masa panjang, kadar bunga dia dalam bentuk paling rendah. So, saya lebih suka berbentuk insentif daripada hanya memberi cash handout. Tapi memang kalau kita tanya rasa-rasa rakyat Malaysia, khususnya mereka yang dalam golongan M40 dan khususnya B40 dan kumpulan vulnerable, memang nak meneruskan cash handout ini, iaitu seperti prihatin yang di mana kerajaan memberi bantuan langsung ya, bila saya kata cash handout. Dan doktor, bagi saya okay. Dalam bajet 2021 ya, biar saya jelaskan, saya lebih suka adanya bantuan dalam bentuk capacity building untuk reskilling, retooling, upskilling. Maknanya untuk latihan supaya mereka boleh mendapat pekerjaan. Yang penting sekarang mendapat pekerjaan dan kekal dalam pekerjaan. Tetapi dalam debat di atas talian berkenaan dengan cadangan moratorium baru, pengeluaran duit KWSP sehingga RM10,000, mereka menyatakan bahawa keadaan sangat terdesak sekarang dan mereka perlukan bantuan wang ini sekarang. Apa yang doktor katakan sebentar tadi, reskilling, retooling dan juga upskilling semua itu, ia mengambil sedikit masa untuk ditranslasikan kepada aliran tunai isi rumah. Bagaimana doktor melihat kepada cadangan moratorium dan juga pengeluaran duit KWSP sehingga RM10,000? Adakah ini mampu memberikan penyelesaian ataupun hanya satu penyelesaian pada jangka masa pendek dan juga bagaimana doktor melihat kepada debat dan juga perbincangan tersebut? Okey, dia ada dua perkara yang kita bincang di sini. Satu ialah apa yang nak saya lihat dalam bajet. Bagi saya dalam bajet sebab ada ramai orang kata kerajaan perlu keluarkan lagi duit, beri lagi cash hand out.
saya kurang apa kata, saya kurang kepada idea itu. Saya kalau ya KWSP, memang saya antara individu yang sangat bersetuju supaya kerajaan mempertimbangkan di mana pencarum dibenarkan mengeluarkan daripada akaun nombor satu, tetapi bersyarat. Bersyarat maksudnya di sini bukan seperti apa yang dicadangkan setengah ahli politik mengatakan 10,000 terus one off. Yang itu saya tidak bersetuju, dan saya juga tidak bersetuju di mana ia hanya di macam seolah-olah kita menggunakan watering can, tapi mohon aja beri. Bagi saya bersyarat di sini satu, dia mesti ada formula. Formula untuk mereka yang pencarum. Sebab sebenarnya wang caruman KWSP dia bukan bantuan kewangan. Ia adalah apa yang kita gelar sebagai tabungan yang dipaksa, forced saving, dan berbentuk insurans untuk masa depan pencarum. Jadi maknanya keutamaan perlu diberikan kepada konsep caruman dan juga sebagai insurans masa depan. Tetapi dalam keadaan semasa, ramai yang kita dengar pencarum kata, sebab ramai mengeluh, dia kata, kita nampak duit tu ada di situ untuk tujuan kita, dalam untuk kemudahan kita dalam keadaan kita terdesak. Dan keadaan kita terdesak ialah sekarang. Kenapa mesti saya tunggu 20 tahun lagi yang saya tak pasti bahawa keadaan terdesak itu muncul lagi. Tapi buat masa ini, saya memerlukan RM3,000, dia kata. So, apalah salah saya mengeluarkan daripada akaun nombor satu. Jadi bagi saya, KWSP patutnya memperhalusi syarat membenarkan pencarum. Tetapi bukan blanket. Maksudnya, saya, siapa je nak mohon, bagi je lah. Dia nak membesarkan bisnes dia dan sebagainya. Bagi saya, itu bukan keutamaan. Keutamaan adalah kelangsungan hidup. Mereka yang hilang bisnes, mereka yang hilang pusat pendapatan. Tapi bukan dengan syarat membenarkan mereka maksimum RM10,000. Itu bukan. Maknanya ada formula. Mungkin M40 itu berapa, B40 berapa. Dan saya ada juga yang menulis kepada saya, dia kata dia dulu dalam kategori T20. Bayangkan, dia ada bisnes dan sebagainya. So, lepas saja COVID, hancur semua. Sekarang dia dalam kategori, dia kata B40 atas sikit saja, dia kata. Okay. So, macam saya, dia kata, layak tak saya menerima akaun KWSP, sedangkan saya amat memerlukan. Bercakap tentang perkara itu, doktor, ya, kita ingin melihat kepada data itu penting, kerana saya dapat lihat di media sosial saya sendiri bahawa menyatakan bahawa ada pihak yang mempersoalkan, kenapa saya gaji tinggi tetapi saya dapat juga bantuan prihatin tersebut. Data itu penting dalam pelaksanaan bantuan isi rumah dan juga individu ini ketika kerajaan perjuangkan digitalisasi. Adakah doktor lihat data individu terkesan di Malaysia ini baik dan juga up to date dengan izinnya dan juga mudah untuk bantuan tersebut disalurkan kepada kumpulan yang disasarkan? Okey, perlu saya jelaskan, ya, saya dan saya seorang penyelidik masa di UKM lebih 30 tahun. Data adalah satu-satunya masalah yang kita kita hadapi, ya. Tetapi dalam situasi yang ada, kebanyakan negara berhadapan dengan situasi yang sama. Kita bekerja ataupun kerajaan memberi bantuan dalam what we call dengan keadaan yang ada itu. So kalau kita lihat, memang ada yang kita gelar sebagai selection error dalam ataupun kesilapan dalam pemilihan, dan ini antara perkara yang menjadi persoalan dari dulu sampai sekarang. Tetapi saya perlu ucap tahniah, ya, kepada jabatan ataupun jabatan Department of Statistics Malaysia yang begitu saya tengok, kalau kita tengok data dia sangat jauh berbeza banding dengan dulu. Of course, kita nak data yang terbaik, yang mudah diakses, yang cekap, yang efisien, yang mana sesiapa yang boleh guna. Tetapi nak mengutip data ini sesuatu yang memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi bagi saya, kita dengan keadaan yang sedia ada ini, bagi saya kerajaan sudah melakukan yang terbaik. Memang ada orang yang kita gelar tadi selection error. Ada orang yang kita takut apa yang kita gelar sebagai dalam bahasa statistik type 1, type 2 error. Ataupun kesilapan jenis 1, kesilapan jenis 2. Iaitu kita memberi bantuan kepada orang yang tak layak dan terlepas orang yang betul-betul layak. Dan ini yang sering kerajaan khuatiri. Itulah kalau kita lihat, ya, dalam bajet 2021, antara penekanan yang diberikan oleh kerajaan ialah sistem penyampaian. Dan sistem penyampaian hanya betul-betul berkesan jika data itu betul-betul dapat dikemaskini dan juga boleh menggambarkan situasi yang sebenar di lapangan.
Itu dia pandangan saya. Dan bagaimana doktor melihat kepada Menteri Kewangan juga melaporkan bahawa ada konsultasi dari pelbagai parti politik lain diadakan, dan jadi apa kelainan yang doktor jangka dan juga ingin lihat lebih banyak susulan daripada lebih banyak suara dimasukkan dalam belanjawan 2021 ini? Apa yang doktor ingin lihat perbezaannya berbanding dengan belanjawan yang mungkin tidak mengambil konsultasi pihak lain? Belanjawan ini tentunya unik dengan konsultasi daripada pelbagai parti politik lain. Okey, terima kasih Rizal. Ini antara perkara yang saya seronok bila saya baca. Dua perkara yang saya amat mengalu-alukan pada 6 hari bulan November ini apabila bajet dibentangkan. Satu, untuk kalau tak silap saya lah, mungkin inilah bajet yang pertama di mana kerajaan tidak mempunyai kedudukan ataupun kedudukan di mana boleh dapat lulus mudah aja bajet dengan undi. Kalau dulu kerajaan mempunyai kedudukan 2/3, jadi amat mudah untuk meluluskan bajet. Maknanya suara daripada parti pembangkang itu seolah-olah hampir tidak kedengaran. Tapi untuk kali ini kita lihat ya, dengan adanya kesimbangan yang begitu ketara dalam di parlimen, dan juga titah yang di-Pertuan Agong mengatakan supaya jangan ada politiking. So yang pertama sekali, bajet 2021 ini begitu unik bagi saya, iaitu di mana kerajaan dan juga parti pembangkang sudah boleh duduk, dan kita juga mendengar suara yang mengatakan bukan suara ya. Kita tahu juga mereka juga mendapat pandangan daripada syarikat-syarikat besar untuk yang memberi input kepada bajet kali ini. Jadi maknanya bagi saya, saya melihat adanya ada timbang balas, dan kita melihat keseimbangan dalam isu-isu yang dibangkitkan. Maknanya kalau dulu mungkin isu ini hanya dibangkitkan oleh parti pembangkang, tapi disebab mereka parti pembangkang, dia tidak diambil perhatian. So perhatian hanya diberikan kepada apa yang dititik beratkan oleh kerajaan pada ketika itu. Dan kalau election lah agenda, kita tahu ya, tak lama lagi kita ada PRN di Sarawak. So jadi benda begini tidak dah lagi menjadi fokus bagi saya lah, bagi saya. Sebab saya tak tahu lagi macam mana rupa budget ini. Jadi apa yang akan saya lihat, people-centric budget. Okey, doktor, kita akan berehat seketika bercakap tentang people centric, bercakap tentang Sarawak. Saya tahu doktor sangat teruja untuk bercakap tentang inclusivity Sabah Sarawak dalam bajet. Kita ingin melihat apakah harapan doktor juga kepada belanjawan Sabah Sarawak bergerak ke hadapan, melihat kepada situasi COVID-19 di Sabah. Tentunya ini satu situasi yang mendesak dan memberikan kesan kepada isi rumah, pekerja, industri di Sabah. Kita akan berehat seketika doktor, kembali selepas ini untuk bincangkan perkara tersebut. Dan bertemu kembali ke masih lagi bersama Datuk Dr. Madeline Berma, pemerhati ekonomi. Datuk, pertama sekali kita teruskan dengan perbincangan tadi. Sabah, Sarawak, tentunya Sabah memerlukan belanjawan yang lebih besar. Kita tidak mahu politikkan belanjawan ini, tapi kita tahu selepas Dan Raya Negeri Sabah, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan ada alignment di situ. Adakah Sabah akan mendapat peruntukan yang lebih besar melihat kepada keadaan COVID-19 semasa, dan juga bagaimanakah ini penting untuk memastikan rakyat di Sabah dapat lestari kehidupan mereka, kekuatan ekonomi mereka dapat dipulihkan? Adakah doktor melihat ini antara tumpuan utama belanjawan 2021 ini? Okey, terima kasih. Ya. Memang seperti yang saudara Rizal katakan, bila sebut Sabah Sarawak, tiba-tiba saya macam teruja saja. Okey, memang ya, sebab saya banyak melakukan kajian, dan sebenarnya masa PRN pun saya antara individu yang pergi memantau pilihan raya di negeri Sabah. So bagi saya, kerajaan persekutuan ataupun bajet 2021 ini akan memberi tumpuan kepada Sabah, bukan sebab tadi ada disebut ada alignmentnya. Memang itu satu kelebihan. Tetapi bagi saya, kerajaan amat prihatin. Ya. Kalau kita lihat ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri ekonomi dan sebagainya, memang dua perkara yang sangat-sangat diberi penekanan. Nombor satu, bagi saya di Sabah, ya, berbeza nanti dengan Sarawak. Bagi saya di Sabah, dua perkara yang akan yang akan diberi keutamaan. Satu ialah untuk melandaikan kelok pandemik COVID-19. Iaitu dengan melandaikan, maka keutamaan diberikan dari segi bentuk bantuan untuk memastikan kelok pandemik ini dikawal ya. So buat masa ini saya rasa memang Sabah antara negeri yang begitu terkesan oleh COVID, dan angkanya
angka kes-kes ini semakin meningkat dan kita tahu ramai bantuan yang dibawa ke negeri Sabah. Begitu menunjukkan keprihatinan kerajaan pusat terhadap apa yang berlaku di negeri Sabah, ya. Dan kita mengucapkan terima kasih. So, nombor satu ialah melandaikan kelok pandemik untuk memastikan pandemik COVID-19 ini dikawal dan dan diharapkan akan dapat dikurangkan seperti di satu angka atau satu digit. Ya. Yang kedua ialah untuk kita katakan dalam selain daripada melandaikan kelok COVID-19, ialah untuk melandaikan kelok kemunculan ekonomi. Seperti yang saudara Rizal katakan, mengunculkan peluang pekerjaan yang baru. Sebab kita tahu, bukan saja di Sabah. Sabah lagi dah teruk dengan adanya MCO yang berlarutan sekarang. Ada juga negeri-negeri, tiga negeri ke yang negeri-negeri lain dia begitu terkesan oleh COVID. Satu, ekonomi yang terjejas. Bagaimana nak memulihkan ekonomi negeri? Dengan pemulihan ekonomi negeri ini, maka dengan itu mengwujudkan peluang pekerjaan yang baru, memastikan pekerjaan yang sedia ada itu kekal. Dan yang keempat ialah bagaimana untuk memulihkan semula ekonomi pasca COVID. Keempat perkara untuk memastikan kelok ataupun apa yang kita gelar kelok kemunculan ekonomi ini dapat dilandaikan. Jadi bagi Sabah, dua perkara ini sangat penting. Melandaikan kelok pandemik. Kedua, melandaikan kelok kemunculan ekonomi. Ataupun ada orang kata economic recession. Tapi kita belum lagi sampai ke tahap itu. Buat masa sekarang, doakan kita tidaklah. Okay. Walaupun ada ciri-ciri itu. Bagi negeri Sarawak, dia agak berbeza. Bagi saya lah. Apabila saya sedang menunggu lagi, apabila bajet untuk negeri Sarawak akan dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri, saya rasa selepas aja bajet 2021 dibentangkan pada 6 hari bulan ini, maka bajet negeri Sarawak pula ada tiga perkara yang saya bayangkan. Satu, sama seperti Sabah, iaitu memastikan melandaikan kelok penularan COVID. Nombor dua, memastikan, apa kata tadi, ialah memastikan melandaikan kelok kemunculan ekonomi sebab ekonomi terkesan. Tetapi tidak seteruk seperti apa yang ada di Sabah. Okay. Jadi nak dikatakan keutamaannya di situ memang ada tetapi tidak seperti yang di Sabah. Memang saya rasa Sabah jauh memerlukan. Okay. Yang ketiga yang saya rasa, ketiga untuk Sarawak ialah bajet untuk pilihan raya. Okey, so, doktor. Maaf Doktor, paling ringkas ke Doktor, ya, sebagai seorang pakar ekonomi, tentunya belanjawan ini adalah belanjawan yang baru, belanjawan yang mungkin akan membuang keluar playbook lama. Pendekatan makroekonomi yang baru yang Doktor jangka akan berlaku dalam belanjawan 2021 ini, adakah pendekatan tersebut mungkin tidak takut untuk catatkan defisit yang lebih besar daripada sebelum ini melihat kepada respon yang diperlukan untuk COVID-19? Paling ringkas Doktor. Okey. Memang saya setuju. Kalau kita dengar semalam dalam Parlimen, Yang Berhormat Menteri, Datuk Mustafa Muhammad, ada menyebut, jangan kita terlalu khawatir dengan angka seperti bajet defisit. Yang penting kita berbelanja untuk memastikan kedua-dua kelok ini dapat dilandaikan. Kelok COVID, dia sebut kelok COVID saja. Saya sebut kelok COVID dan juga kemunculan ekonomi. So, dua kelok ini perlu dilandaikan dalam bajet 2021. Terima kasih Datuk Dr. Madeline Burma, pemerhati ekonomi, membincangkan berkenaan dengan kos sara hidup belanjawan 2021 dan juga pendekatan baru belanjawan 2021. Saya Rizal Zulkifli, teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perbincangan lanjut berkenaan dengan belanjawan 2021. Hari utama Jumaat ini 3 petang. Saya Rizal Zulkifli, salam hormat.